guys, it's Nessie and how are you guys? Gimana kabarnya? Semoga masih semangat untuk menjalani minggu ini. So, kalian yang udah lama subscribe ke channel ini pastinya udah tahu video Snapchat anak sultan. Oh my god. I have to drive myself in this shit. Aku harus menyetir di rongsokan ini. Kayak ini baru mulai aku udah pengen ngamuk aja. Thought I try peasant food. Pengen nyobain makanannya orang miskin. Oh my god. We ran out of plates. Kita kehabisan piring. I only drink out of Gucci glasses. Like, seriously. Gelas aja Gucci 37 juta buat weekend. Gue biasanya nolnya dikurangin 3, Nes. 37 ribu satu weekend. Dimana kita melihat postingan-postingan Snapchat dari anak-anaknya orang yang kaya banget, anak-anak sultan, millionaires, billionaires, yang tentunya sobat Miss Queen cannot relate. Nah, minggu lalu kan kita sempat tuh memulai segmen baru TikToksik. Apa sih kita segmennya, gak ada namanya. Kalau kalian punya ide bisa komen di bawah. Mereka-mereka yang Snapchat famous juga sekarang sudah pindah ke TikTok. And lucky for us, ternyata ada tren, sebuah tren di TikTok. Tren yang menjadi ajang ria. Di mana orang-orang menunjukkan saudara-saudaranya, kerabatnya, atau dirinya yang bergelimang harta. Biasanya dimulai dengan suara seseorang yang bilang, "Ayo, my best friend's rich, check." Ini adalah sebuah tren Ayo di TikTok. Hah? Tren Ayo? Jadi banyak video-video yang dimulai dengan suara seorang perempuan yang bilang, "Ayo, my best friend's rich, check." Atau, "My brother's rich, check." Atau, "My friend is smart, check." Stuff like that. So hari ini kita akan membahas dan melihat-lihat tren ini. Tren anak-anak kaya di TikTok. The richest of TikTok. Hashtag bukan sobat Miss Queen. And without any further ado, let's get to the list. Okay. Oke, kita akan mulai dengan yang ini. Ini dari @evamelody di TikTok. Sleepovers at her house. Nginep di rumahnya, oke. Kita lihat teman kayanya Eva. 1, 2, 3. Yo, my best friend rich check. Wow. What? Masa rumahnya ada lapangan tenisnya? Sabar, sabar, sobat Miss Queenku. Ini baru permulaan. Next, oke. Okay. Next ada, wow, rich person check. @rich.person.check1. Wow, oke. Okay. Ini sombongnya udah level dewa gitu ya. Oke, okay, kita lihat. Sir Rich apa sih lo? Oke. Okay. Gimana ya? Soalnya aku biasanya kayak I want it, I see the price, never mind gitu. Bukan I want it, I got it. I want it, I got it. Wow, my parents, they bought it. Oke, okay. Ya, yeah. Can't relate. Kalau aku bilang sama papaku, "Pah, aku mau nih sepatu Balenciaga harga 15 juta. Dia bakal bilang, "Bilang apa ya? Karena aku ngomong aja gak berani deh. HP aja, kalau misalkan dulu dia lihat anaknya pakai HP fancy, dia bakal bilang, "Kamu bisa bikin uang berapa dari HP itu? Lihat HP papa, masa harganya sama-sama kamu? Tapi HP papa bisa menghasilkan miliaran." Kita langsung bunuh aku. Bagilah, enggak mungkin. Tabok aku, terlalu takut. Oke, okay, next ada dari Alex Eggleston @dog_house. Too much drip, let's see. Wow, itu closetnya. Damn, ada, wow, ini rumah apa time zone? Ada counselnya buat, wow. Ya, berdarah jantungku ini. Next, okay, next dari Shed Hassan @shedser. Kita lihat, 1, 2, 3. Hey yo, my best friend rich check. Wow, Rolls Royce-nya. Ah, ini mah, buat rumahnya nih. Ini kayaknya ini deh. Palet. Bukan palet. Iya, ternyata sahabatnya mas-mas pale. Bukan, ini mah tempat mobil apa sih namanya? Showroom. Iya deh, kayaknya ini showroomnya Rolls Royce ya. Oh, my best friend rich check.
Iya kan? Tuh, aduh, iya betul. Masa ada rumah tulisannya welcome di belakang? Welcome rampok. Next! Next dari Ashley underscore best. At Ashley best. Oke, okay, 1, 2, 3. I want it. Wow, Range Rover. Wow. I got it. Well, kalau misalkan dia beli sendiri, sure. Next. Okay, next ada dari at Cam Goldie. Let's see. 1, 2, 3. Hey yo, my best friend Rich Chen. Okay. Wow. Kayak hotel. Wow. Macam rumah-rumah yang biasa di sinetron. Next. Oke, okay, next ada dari at James Phillips. Kita lihat sekaya apa temannya. Karena ini kebanyakan yang kaya temannya ya, bukan mereka. 1, 2, 3. Hey yo, my best friend Rich Chen. Dia ngapain? Apa sih? Nggak ngerti. Next ada your boy Mars. Oke, kita lihat sahabatnya si Mars ini sekaya apa. 1, 2, 3. Ferrari. Yo, rumahnya kayak sekolah. Rumahnya kayak sekolah ya. Wow. Next dari Lina at one Lina. Perks of being the only girl out of 3 boys. Oh, enaknya jadi satu-satunya cewek dari 3 cowok. Dia anak cewek satu-satunya. Oke, okay, kita lihat apa yang membedakan dia sebagai anak cewek satu-satunya. Let's see. 1, 2, 3. I got it. Oh, I have that. I want it. Wow, ternyata amazing ya jadi anak cewek satu-satunya. Mungkin karena mamanya cuma punya anak satu cewek, jadi dimanja banget gitu ya. Apalagi bayangin kalau misalkan udah cewek satu-satunya, anak paling kecil, gila. Bill Gates lewat. Next. Oke, okay guys, dan ini yang terakhir ada dari Paris DeLorenzo. Oke, okay, at Paris DeLorenzo, kita lihat sekaya apa anak TikTok yang ini. 1, 2, 3. Oke, okay, McLaren key. Oh, champagne-nya mahal. Itu champagne apa wine? Oke, okay. Uang banget ya. Jamnya bling-bling. Wow. Gimana, sobat-sobatku? Gini aja guys. Guys, kalau ngeliat yang kayak gini-gini itu, jadikan pacuan saja. One day, suatu hari nanti saya bisa juga, atau bahkan lebih-lebih. Karena biasanya orang yang beneran kaya, kerja keras sampai kaya itu gak terlalu suka menunjuk-nunjukkan hartanya, karena mereka bisa mengapresiasi uang. Kalau kalian lihat gayanya Bill Gates atau Steve Jobs, gak terlalu bling-bling, money shower dan sebagainya. Let me know, mana yang menurut kalian paling why? Ngeselin banget. I wish. Comment di bawah. Apakah kalian pernah ngeliat TikTok lainnya yang bahkan lebih menyebalkan dari yang ini? Comment di bawah. Yang bahkan lebih rich kids daripada yang tadi kita bahas? Comment di bawah. Karena sebenarnya guys, banyak banget yang dari Indonesia. Cuma aku takut kayak wow, ini orang-orang tuanya pasti kayak sultan-sultan yang mampu tiba-tiba muncul di depan studio bawa bodyguards. Jadi aku kayak, I don't wanna mess with y'all. Tapi kalau misalkan kalian pernah lihat, please comment di bawah, cause they're crazy. Beberapa tuh bikin aku kayak, anjir, ini beneran di Indonesia ada ya orang yang se-wow ini. Dan as always guys, comment di bawah ide-ide buat video-video selanjutnya. But other than that, I hope that you guys enjoyed this video. Kalau misalkan kalian suka videonya, klik like-nya, follow aku di Instagram dan Twitter, gampang banget, @sijajaja, dan subscribe ke channel ini, juga nyalain notifikasinya biar kalian tahu kalau misalkan aku upload video baru, karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye-bye! Yang apa ya? Yang bahkan lebih menjebalkan.